父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみる。アマテラスユ、その二人は、お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini di sini saya akan bikin tutorial gimana sih cara mengecek honor score ya. Atau kalau seperti di game Mobile Legends itu score credit ya. Nah, yang di mana ini menunjukkan bagaimana performa kita pada saat bermain di game. Kalau semakin tinggi atau udah maksimal poinnya, maka kita pada saat ngegame itu artinya player yang aktif gitu ya. Jadi nggak AFK, dikit-dikit AFK. Nah ini ya, kita dapat star gamer. Nah gimana caranya, di sini saya akan bahas di video kali ini ya. Jadi sebenarnya caranya gampang banget ya guys ya. Jadi teman-teman bisa tonton aja video ini sampai akhir ya. Sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa terus support channel Bang Nihon ya guys ya, dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu teman-teman kalian belum tahu dan bisa di-share ya, karena siapa tahu membantu teman-teman yang mungkin suka main Free Fire ya. Oke, terima kasih yang udah support channel Bang Nihon. Jadi kita langsung aja untuk ke video tutorialnya. Oke guys, jadi pertama-tama yang harus teman-teman lakukan ya langsung aja masuk ke lobby Free Fire ya. Kalau belum punya game Free Fire, bisa download dari Play Store baik iOS maupun Android, itu bisa ya. Kalau dari pengguna iOS bisa di App Store. Oke, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ya. Untuk Android kurang lebih untuk tutorial di game Free Fire Max atau Free Fire yang biasa, kurang lebih caranya sama kok ya guys ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di Free Fire kalian masing-masing. Oke, jadi kalau udah punya Free Fire langsung login terus masuk ke lobby. Langsung aja teman-teman klik bagian profil ya, yang berada di pojok kiri atas ya. Klik aja itu ya, ada gambar foto profil, background, nickname ya, klik aja. Nah, kemudian teman-teman bisa klik menu yang paling bawah itu ya. Menu ke 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini. Nama menunya adalah honor score ya. Nah, ini adalah honor score ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di sini menunjukkan gimana kita itu dalam bermain game ya. Di sini punya saya udah 100, yang artinya itu udah max ya, 100 sempurna, dan kita dapat star gamer ya seperti ini di profil ya. Oke. Nah, di sini kita bisa cek riwayat honor score, siapa tahu ada pengurangan atau penambahan. Biasanya kalau kita AFK ya pada saat di game, mungkin rank atau CS rank gitu ya, contoh ya, nanti akan muncul riwayat di sini, honor score Anda dikurangi karena perilaku kurang baik atau AFK gitu ya pada saat ngegame. Nanti kalau teman-teman main klasik atau main rank lagi bisa dicek, nanti ada riwayat nambah gitu ya. Nah, gimana cara naikin honor score? Itu naikinnya bisa main di mode lain, mungkin di klasik atau bermuda ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini deskripsi berikut akan menghasilkan perubahan skor ya. Nah, perilaku bermain game normal akan meningkatkan skor ya. Jadi bermain dengan sangat baik gitu ya. Jadi nggak AFK gitu ya. Nah, laporan yang dikonfirmasi tentang kamu perilaku tidak pantas mendeteksi, sistem akan mengurangi skor. Jadi dari sistem Garena, kalau kamu terdeteksi melakukan perilaku tidak pantas atau AFK ya, akan terkena pengurangan skor ya. Honor skornya akan berkurang. Skor yang berbeda sesuai dengan konsekuensi yang berbeda, lihat detail di bawah. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kalau kita memiliki skor 99 sampai 95, tidak ada penalti, tidak ada hadiah ya. Oke, bentar. Saya baca dulu skor yang berbeda. Oh, maksudnya di sini kalau skor kita 99 sampai 95, kita tidak ada penalti, tidak dapat hadiah ya. Kalau skor kita 94 sampai 90, tidak bisa bermain ranked ya. Ini kayaknya kebalik ya, harusnya dari kanan dulu baru kiri. Ini Garena gimana? Jadi
Sebenarnya 95 sampai 99 itu nggak bisa. Oh, maksudnya dari 99 sampai 95 ya, guys ya. Oke. Jadi nggak boleh kurang ya. Kalau kurang dari 95 maka tidak dapat hadiah. Kalau kurang dari 90 skor kredit kita nggak bisa main CS rank. Kalau kurang dari 80 tidak bisa main BR rank dan duo squad serta CS rank. Nah, teman bisa baca aja nanti ya. Oke, di sini ada fluktuasi tindakan seperti AFK contoh-contohnya ya. Yang dimana ini membuat kita terkena pengurangan skor, pelecehan verbal, mungkin toksik atau ya berbicara kurang baik gitu ya. Nah, akan mengurangi skor honor sesuai dengan mode permainan ya, beda-beda. Tanpa batas pengurangan harian, akan potongan tambahan untuk beberapa pelanggaran jadi semakin banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman melanggar terus, ini bahaya ya. Dulu waktu itu ada ya salah satu subscriber saya yang bercerita ya di Instagram DM saya. Nah, jadi akunnya itu terkena suspend ya. Suspend. Enggak ada hariannya itu, enggak ada waktunya. Itu kayaknya disebabkan karena sering toxic di game ya. Ya, saya enggak akan nyebutin siapa. Ini hanya untuk pembelajaran teman-teman atau motivasi atau ya tambahan info lah biar teman-teman tahu juga. Jadi ya masih kecil gitu ya, biasa kalau bocil FF kadang kan kalau aduh kenok gak direpep, wah gimana nih, gimana bang kok gak direpep, banup lo, nah gitu bla 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 lah ya. Nah, itu akunnya bercerita ya, kenapa kok bisa gitu padahal gak ngecheat, gak ngapa-ngapain, gak pakai aplikasi tambahan, terkena suspend setelah saya cek-cek itu karena terlalu banyak melakukan pelanggaran ya. Karena waktu itu skor kreditnya down banget ya, dikit banget ya. Mungkin terlalu banyak melanggar, mungkin sering AFK ya. Kadang kan bocil belum paham banget tentang game ya. Jadi kadang sering AFK, mungkin suka ya toxic. Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya kayaknya ya. Karena udah ada sistem dari Garena yang dimana kalau ada kayak gitu bisa kita terkena pengurangan skor. Atau paling fatal itu kita bisa mendapatkan surprise dari Garena pun kita disuspend. Wah, sedih banget ya. Jadi harus berhati-hati dan menjaga etika dan perilaku atau kata-kata kalian ya. Jangan berbicara yang menyakiti hati orang lain. Berbicaralah dengan yang baik-baik aja gitu ya. Nah, ini untuk cara ceknya cukup mudah kok ya. Klik bagian bawah aja underscore. Ini teman bisa cek, dan di sini ada FF Fire Reply. Ini adalah informasi tentang ya Garena gitu ya. Nah, ini pusat informasi sistem. Nah, sistem honor. Nah, kita bisa juga cek di sini. Ini tadi sama kurang lebih ya. Ada report, ini bagian semuanya. Jadi ini saya akan kasih beberapa biar teman-teman sedikit tahu ya. Ini report ya. Nah, ini repot tentang cara repot-repot gitu ya. Seperti ingin melaporkan player terkena apa gitu ya. Mungkin ngechat atau gampang headshot atau toxic atau nama tidak pantas ya. Pengurangan perilaku, di sini ada cara kerjanya. Anti plungin, cek akun. Apa nih ya? Oh, ini maksudnya player yang mungkin sebelumnya pernah direpot apakah udah dibanned atau belum ya. Oh gitu. Bagus sih Free Fire sekarang makin update makin bagus ya. Makin ketat juga nih. Jadi udah gak ada cheater-cheater lagi ya. Nah, selama ini aku main Free Fire udah sedikit ya untuk cheater-cheater. Ya mungkin pernah ketemu di beberapa mode training CS ya. Ya gitulah ya, gak apa-apa. Udah makin bagus, jadi ada kemajuan dari Garena untuk memperbaiki sistem keamanannya biar nggak ada player cheater ya, baik cheater atau mungkin pakai aplikasi atau mungkin config gitu ya. Tapi ya sedikit sedih ya, akunnya disuspend atau mungkin terkena banned ya. Ya harus pintar-pintar dalam hal mengambil keputusan ya. Oke. Jadi mungkin itu yang dapat saya sharing di video kali ini. Jadi sebenarnya untuk cara cek honor score
itu cek di profil, kemudian klik bagian underscore ya. Ini udah bisa dilihat poin kita 100, kalau misalnya 90 bisa naikin aja mungkin di mode bermuda. Kalau nggak bisa rank bisa CS biasa atau BR rank ya, atau BR, mode BR. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus support channel Bang Nihon ya dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, semoga video ini membantu teman-teman, dan mungkin kalau kepanjangan dan ada sedikit kata yang kurang berkenan atau ada kurang kata-kata yang ya mungkin bisa menyakiti hati teman-teman, ya saya mohon maaf ya. Ini hanya sekedar sharing pengalaman saja agar kita bisa menjadi diri yang lebih baik ya, diri sendiri yang lebih baik ya. Oke, terima kasih ya guys ya yang udah support. Jadi sampai jumpa di next konten. Bila teman-teman ada request konten atau pingin dibuatin tutorial apa, bisa komen aja di kolom komentar ya. Oke, maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Kuryanta, terima kasih. Bye-bye.